Satu anak yang dimiliki presenter kondang Melanie Ricardo dan suaminya Tyson Lynch belum membuat pasangan ini mau menambah momongan. Melanie mengaku jika dirinya masih menunggu 1 tahun lagi untuk masalah momongan dalam rumah tangganya bersama Tyson Lynch. Tambah satu lagi mas, tapi belum sekarang, mungkin setahun ke depan. Kalau Tuhan memberkati, mudah-mudahan setahun ke depan, kalau nggak cewek, nggak cowok, pokoknya setahun lagi deh, masih pengen santai sekarang ngurusin Chloe. Yeah. 3 tahun menjalin rumah tangga, tentu banyak hal indah dan duka yang dialami pasangan satu ini. Menambah momongan dan makin membuat rumah tangganya lebih baik lagi, menjadi harapan dan impian Melanie dan Tyson di tahun ketiga ulang tahun pernikahannya. Our wish in this 3 years being married, saya hanya pengen sehat, itu yang paling penting. Yeah. Melihat banyak teman-teman yang sakit di usia muda, I just want God give us health, itu yang paling penting. Sehat, yeah. Gak peduli mobil kita apa, gak peduli kita ya, apa di rumahnya segede apa, tapi kalau kita gak sehat kita gak bisa nikmatin. Jadi saya selalu berdoa sama Tuhan, semoga Tuhan memberikan berkat selalu, kita bisa jadi berkat buat banyak orang, dan diberikan kemampuan untuk bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan kasih, itu yang paling penting. Ya, Taya? Yeah, that's what she said. Peace and harmony.